bertukar pesan dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang intinya Pak Wamen akan hadir bersama jajaran untuk membahas berbagai program dan juga anggaran untuk diskusikan bersama 2024 ini, dan tentunya bicara juga untuk 2025. Tentu tantangan utama Pak Wamen adalah ketika Kemenko Marves ini tidak lagi sama, nomenklaturnya sudah berubah, dan Kemenko Infrastruktur ini juga merupakan bentukan baru, dan kita tahu bahwa existing dari Kemenko Marves juga tidak mungkin tidak diakomodasi dengan baik. Ada 6 kedeputian yang ada di bawah Kemenko Marves ketika itu, dan kami mendengar dari Pan RB hanya satu yang stay di sini selain Sesmenko, yaitu Deputi Infrastruktur dan Transportasi, ada Pak Rahmat Kaimuddin di sini. Sedangkan 2 deputi akan masuk ke Kemenko Pangan, dan 3 deputi akan ditarik ke Kemenko Ekonomi. Kendati saya dilaporin juga oleh Pak Sesmenko, sebetulnya antar Sesmenko itu sudah berkomunikasi. Kalau bisa, daripada repot dan makin complicated, kenapa yang existing ya kita ubah nomenklatur dan bajunya, tetapi perangkatnya yang sudah ada di sini kalau bisa stay di sini, memudahkan dan ya sekali lagi menyederhanakan pekerjaan. Tetapi sekali lagi kita terbuka untuk diskusi, dan tentunya harapan kami sesuai juga yang dikehendaki oleh Pak Presiden agar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini benar-benar semakin efektif dan hasilnya benar-benar berdampak. Sejumlah evaluasi terdahulu itu karena sepertinya masih terpisah-pisah, tidak atau kurang terintegrasi dengan sektor-sektor lain, sehingga mudah-mudahan dengan Kemenko yang baru ini kami bisa menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi harapan agar segala sesuatunya lebih berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan secara berkeadilan di seluruh wilayah tanah air. Pak Menko, Pak Menteri, Bapak sekalian, kalau boleh saya menyampaikan beberapa pokok pikiran secara singkat. Hingga 30 Oktober 2024 sebesar 8,848 triliun atau 60,27%. Sedangkan proses fisik 63,87%. Nomor 2, total paket kontraktual tender garis miring seleksi Dirjen Perumahan TA 2024 sebanyak 200 paket dengan nilai anggaran sebesar 9,503 triliun yang terdiri dari A. 174 paket paket dan para direktur. Kami di sini yang masih eksisten itu adalah satu direktur jenderal dibantu oleh beberapa direktur. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnaker Trans. Transmigrasi Kalibata itu Duren, saya tukang parkir, juru parkir Pak. Setelah itu jadi honor. Sesudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS, jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Oleh karena itu penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman.
waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan Depnaker. 1.500 orang lebih. Pertanyaannya, kan Kementerian Haji ini kan tidak berwenang untuk penindakan hukum, hanya penyuluhan, pencegahan, dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang. Kalau itu tugasnya Pak, sama seperti Hotman Mainanwan yang sudah menolong ratusan orang pelanggaran korban pelanggaran hak asasi manusia, Kementerian cukup modalnya cukup handphone. Ya, cara saya begini Pak Menteri.